Sebanyak 50 anggota Babin Kamtipnas mengikuti latihan praoperasi Bina Kusuma Semeru 2021 di Gedung Rupatama Wirapratama Polresta Banyuwangi pada Senin 18 Oktober 2021. Dalam acara yang dipimpin oleh Kapolresta Banyuwangi AKBP Nasrun Pasaribu, Wakapolresta AKBP Didi, dan Kabak OPS Kompol Agung, Babin Kamtipnas sangat berperan di garda terdepan kepolisian dalam hal kondusivitas maupun ketertiban masyarakat. Di tengah-tengah arahannya, Kapolresta Banyuwangi AKBP Nasrun Pasaribu menyampaikan, Babin Kamtipnas sangat berperan penting dalam meredam lebih awal atau menangani permasalahan premanisme, kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat. Kapolresta berharap ke depan Babin Kamtipnas terus lebih bersinergi dengan pihak-pihak terkait dalam menjaga kondusivitas maupun kamtipnas di lingkungan masing-masing. Tim Liputan Banyuwangi Hits melaporkan.